gimana nih? Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa pantengin ya. Iya. Lo tuh harus semangat syuting. Buat modal nikah. Penghasilan utama gue di sini nih. Jumpa lagi guys, tentunya masih dengan kita dengan kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Wilar di Semarang Indosiar Medan. Ya, penampilan mereka saat menjadi calon mantan begitu menarik. Bagaimana tidak, Lesti dan Wilar tampak begitu rupawan di malam hari ini. Ya, lihatlah mereka berdua dinikahkan ya dengan adat Batak. Ini ada reka adegan yang membuat kita semua pada baper dan bahagia apabila memang ini adalah dunia nyata. Mereka berdua terlihat Bilar tersenyum bahagia, begitupun sendiri Lesti begitu hikmat mengikuti sesi demi sesi dalam rangka pelayaan yang namanya pernikahan mereka berdua. Apalagi terus terang Bilar sendiri secara mantap menjawab bahwa ia ingin menikahi Lesti dengan dua adat, tentunya adat Minang dan Sunda. Tentu hal itu rupanya sudah dibicarakan oleh mereka berdua sehingga Rizky Billar dan Dede Lesti tak ragu lagi mengungkapkan hal tersebut hingga membuat satu Indosiar termasuk bintang tamu dan host lainnya yang menjadi baper karena kesiapan mereka yang sebentar lagi akan segera melangkah menuju jenjang hubungan yang lebih serius tentunya. Kita berharap dan mendoakan selalu kesayangan kita ini Lesti dan Bilar semoga dimudahkan jalannya menuju halal. Tentu hal itu tak lepas dari doa kita sekalian yang selalu mendoakan couple cute kita yakni Lesti dan Bilar semoga seperti di malam hari ini, dan keinginan mereka berdua di kejauhan tak akan diwujudkan terrealisasi tentunya. Hal ini juga semakin menarik ketika di adat Batak itu mereka berupaya memberikan seserahan yang berupa beras dan lainnya sebagai rekan-rekan. Tetapi suasana ini tentunya mencuri perhatian kita semua, apalagi melihat keromantisan Lesti dan Bilar yang begitu menarik perhatian kita semua tentunya. Apalagi dipandu dengan host-host cute dan manja tentunya. Ya, akhirnya suasana Semarang Indosiar Medan di malam hari ini begitu memukau dan mengikat kita untuk mengikuti jalan ceritanya dari awal hingga akhir tentunya. Seperti di malam hari ini. Ya, lihatlah kemesraan mereka berdua. Tampak romantis, tampak ya semakin menyatu, dan wajah mereka dan sinar mata Lesti dan Bilar sudah merasa mantap dan pas untuk benar-benar melanjutkan hubungan mereka menjadi sepasang kasih. Tentu yang akan mengikat janji jadi semoga disegerakan, semoga dimudahkan jalannya menuju ke sana. Tentu harapan dan besar di hati kita semua demi kelancaran acara yang sudah direncanakan dan dicanangkan oleh mereka berdua. Itulah sekiranya penampilan mereka yang cukup menarik di malam hari. Jangan lupa subscribe di channel kita ini dan subscribe tentunya agar kita sama-sama bisa merasakan kebaperan dan kekuatan mereka berdua hanya di channel kita.
Tentu itu saja. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.